Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita sambung lagi malam ni kertas SBP kita, dan insyaAllah malam ni kita akan sambung bahagian Ba, Qismu Ba. Jadi semalam kita dah lihat Qismu Alif. InsyaAllah kita mulakan dengan sama-sama baca dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikil yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Baik, kita ada qismu ba. Jadi petikan kita ni berkaitan dengan tajuk al-amal at-tatawwu'i, tajuknya. Okey, sebagaimana biasa kita akan lihat soalan dahulu supaya kita tak buang masa sangat. Kita baca dahulu soalan, kemudian kita akan lihat petikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mohon bantuan daripada antum semua supaya semua sama-sama kongsi menjawab supaya kita boleh pergi dengan cepat sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita lihat dahulu istifhamnya. Soalan yang pertama untuk soalan istifham ialah ma huwa. Okey, apa dia makna ma huwa? Maksud ma huwa. Siapa dia? Okey, siapa dia? Ma apa dia? Ma huwa, apa dia? Kalau man huwa, baru siapa dia? Okey, man hum? Nah, yang ni baru betul. Siapa man? Mereka? Siapa mereka? Okey. Yang ketiga kita ada ila ma. Ila ma. Ila ma. Itu asalnya. Asalnya ila ma. Itu asal. Mana ila? Kepada apa? Okey. Alama. Ke atas apa? Ke atas apa? Jadi sama je konsepnya alama. Asal. Bila digabungkan menjadi alama. Pendek. Okey, seterusnya kita ada kaifa. Mana kaifa? Bagaimana, bagaimana? Mana? Okey, bagus. Seterusnya kita ada udkur. Mana udkur? Raikan. Okey, sebutkan. Senaraikan. Sebutkan. Okey, cantik. Okey, isi faham kita dah jelas. Seterusnya kita baca soalan kita. Ma huwa al-amal at-tatawu'i? Apakah dia yang dimaksudkan dengan kerja berkumpulan? Teamwork ni. Okey, kita ambil terus. Kita standby untuk mukadimah. Jadi kalau soalan ma huwa, jangan ambil huwa. Ambil selepas ma huwa. Sebab huwa tu masih lagi dalam soalan mahuwa, apakah dia. Jadi mukadimah kita bermula dengan al-amal al-tatawu'i, baru ambil huwa. Okey, kita letakkan dia sebagai penyambung jawapan. Al-amal al-tatawu'i huwa. Jadi huwa ni sesuai dengan al-amal. Al-amal mubtada. Jadi dhamir ni pun mudhakkar. Al-amal mudhakkar. Okey. Soalan yang kedua kita ada man hum alladhina yudirun al-a'mal at-tatawu'iyah? Siapakah mereka yang menguruskan al-amal at-tatawu'iyah? Oh, kerja apa ni, kerja sukarela. Oh sorry, ustaz terjemah lain tadi. Kerja sukarela. Okey, siapakah mereka yang menguruskan kerja-kerja sukarela? Di mukadimah kita bermula dari isim mausul alladina. Itu mukadimah kita. Manhum soalan,
penyambungnya baru kita ambil tomel home. Okey, home kita letak sebagai penyambung antara mukadimah dan jawapan. Okey. Seterusnya kita ada ila ma yahdiful amal at-tatawu'i, kepada apakah tujuan kerja sukarela. Okey. Ini kita ambil soalan mukadimahnya bermula dari yahdifu. Okey. Kemudian soalan ilama, penyambungnya ila. Penyambung ila. Okey. Seterusnya alama syajjal Islam ummatahu, di atas apakah Islam menggalakkan umatnya. Baik, mukadimah sebagaimana biasa selepas istifham. Kita ambil mukadimah, kita letak. Kemudian penyambungnya ala, di atas. Okey. Seterusnya kaifa yakunu syabab alladhina yashtarikuna fil al-anshita at-tatawwu'iyah, bagaimanakah keadaan remaja yang menyertai aktiviti sukarela. Kita bermula daripada kaifa, kita ambil sebagai mukaddimah. Mukaddimah berapa markah? Mukaddimah berapa markah dibutuhkan untuk mukaddimah jika tiada? Markah penuh dua, kalau tak ada mukadimah, berapa markah akan dipotong? Satu setengah. Setengah akan dipotong kerana tiada mukadimah. Okay. Soalan kaifah apa penyambungnya? Biasanya? Soalan kaifah, bagaimana penyambung? B. Okay, B. Okay, penyambungnya B. Itu yang asal lah. Okay, kita send by terus. Kalau tiada muka apa ni penyambung jawapan pun sama juga, akan dipotong setengah markah. Tapi kalau dua-dua tak ada, tak ada mukadimah, tak ada penyambung, terus dia jawapan, juga setengah markah, setengah markah sahaja dipotong. Bukan setengah-setengah tinggal satu, tak. Okey, kemudian udkul mithalain ithnain minal ansyitah tatawwu'i allati syarikah syabab. Sebutkan dua contoh. Mithalain dua contoh, ithnain yang takkit lagi. Dua contoh minal ansyita tatawu'iyah, aktiviti sukarela yang yusyarikuh asyabab, yang disertai oleh para asyabab. Okey. Kalau tak nak cari masalah, ambil daripada min. Sebabnya kalau nak start dengan mithal lain, kita kena baiki supaya dia jadi marfu'. Sekarang ni dia mansub ni. Mithal lain, udhkur, sebutkan. Fa'ilnya anta, sebutkan oleh awak dua contoh. Dua contoh jadi maf'ul bih mansubun bilya'. Jadi kalau kita nak ambil dari mithalain ithnain, kita kena tukarkan kepada marfu'. Mithalani ithnani, yang kena letak macam tu. Jadi kena baiki. Jadi kalau nak selamat, ambil minal ansyitah mukaddimahnya. Okey. Minal ansyitah atau tawiyah lati syarikah syabab, sebut dia terus. Okey. Baik, kita standby dah dia punya mukadimah dan juga penyambung. Kita nak tengok jawapan. Ma huwa al-amal at-tatawu'i? Apakah ini maksudkan dengan al-amal at-tatawu'i? Kita jumpa jawapan terus beritahu Ustaz. Yu'rafu al-amal at-tatawu'i bin nasyati alladhi yukhassisu syakhsu juz'an min awqatihi wa maharatihi li musa'adati al-akharin duna muqabilin maddiyin. Dikenal apa ni, di yu'arrafu, ditarifkan. Yu'arrafu al-amalu at-tatawu'iyu, ditarifkan kerja sukarela sebagai aktiviti yang dikhususkan oleh seseorang sebahagian dari waktunya dan kemahirannya untuk membantu orang lain tanpa sebarang balasan kewangan. Ada jawapan? Ada. Kita dah ada dia punya pembayangan. Yu'arrafu al-amal at-tatawu'i, ditakrifkan. Atau boleh kita baca yu'arrafu, dikenali kerja sukarela ini sebagai. Jadi pembayangnya dah ada. Maka jawapannya bermula dari mana? Jadi kita ambil dahulu selepas pembayang tu. Gini,
Okey, ini jawapannya. Kita letakkan nombor. Satu. Okey, kita ambil. Soalannya, ma huwa? Apakah dia al-amal at-tatawwu'i? Kita ambil tadi bermula dari ba. Apa yang perlu kita baiki? Supaya markah kita penuh. Buang B. Buang B. Ini mencacatkan ni B ni. Okey. Buang B. Barulah jadi, maknanya jadi cantik. Kerja sukarela ialah aktiviti. Mana terus je. Bukan bin nasyat. Kalau B ni soalan kaifah bolehlah. Okey, cantik. Jadi jawapan kita, kerja sukarela ialah satu aktiviti yang okey terus ya. Soalan dua, man hum alladhina yudiruna al-amal at-tatawwu'iyah? Siapakah mereka yang menguruskan kerja-kerja sukarela? Okey, kita dah tanda, kita terus ya. Wa yudiru hadhihi al-amal. Pembayang ni kan? Kan? Ya. Soalan tadi, man hum alladhina yudiruna hadhihi al-amal? Yudiru hadhihi al-amal, dah ada pembayang. Yudiru hadhihi al-amal mas'ulu muassasatil mujtama' al-madani wal jam'iyyat al-khairiyyah wal munazzamat al-hukumiyyah. Okey. Yang menguruskan kerja-kerja ini ialah pihak yang bertanggungjawab bagi yayasan, yayasan ataupun kadang-kadang terjemah apa ni, muassasat apa ni, nak kata kementerian, bukan, pertubuhan. Pertubuhan boleh. Okey. Masyarakat moden ataupun ni jamiah khariah, persatuan apa ni, kebajikan, dan juga munazamah ni pertubuhan, pertubuhan-pertubuhan kerajaan. Muassasat ni biasa yayasan kita terjemah. Okey, cantik. Okey, jadi jawapannya di sini kita letak nombor, nombor 2. Okey. Kita dah jumpa jawapan dia. Copy je, letak terus. Alladzina yudiruna al-a'mal at-tatawwu'iyyah hum, mereka ialah mas'ulu muassasatil mujtama' al-madani wal jam'iyyat al-khairiyyah wal munazzamah al-hukumiyyah. Ada perlu baiki tak? Tak ada. Tak ada, cantik dah kan. Cuma kenapa ni tak ada nun? Kan mas'ulu nasal. Asalnya mas'ulun jamak muzakkar. Kenapa biduni nun? Apa ilan tu? Sebab mudaf. Okey, kita semalam pun dah, semalam kita jumpa banyak dah. Jadi kerana mas'ulun menjadi mudaf kepada muassasat, maka mudaf perlu dibuang nun. Kalau musanna pun kena buang nun sebab jadi mas'ulu muassasatil mudafun ilaihi. Okey, bagus. Okey, jadi kita ada jawapan yang kedua. Kemudian, ya, yeah. Yang terang tadi yang mudhaf tu. Macam mana? Soal apa? Ya, ya, ya. Hasbun nun. Hasbun nun. Dia kalau mudhaf macam ni, mas'ulu muassasat, pihak yang bertanggungjawab kepada yayasan. Dia jadi mudhaf, mudhafun ilaihi. Mudhaf kalau dia musanna dan jamak muzakkar, perlu buang nun. Itu syarat mudhaf bagi musanna dan jamak muzakkar. Hadfun nun. Boleh? Boleh. Okey, cantik. Dan kalau dalam tajuk, kita ada tajuk khusus kan untuk mudah ni. Kalau dalam buku teks, memang dibincangkan dalam buku teks. Bukan, bukan ada nota pun dalam buku teks. Tapi lah, memang dalam silibus ada. Jadi kena tahulah. Kalau mudah, mutanna dan jamak mudahkan, nunnya perlu dibuang. Akan ada soalan untuk itu. Okey. Seterusnya, ila ma yahdifu al-amal at-tatawwu'i. Kepada apakah objektif ataupun kepada apakah tujuan kerja-kerja sukarela. Kita terus, kita tengok. Yahdifu al-amal at-tatawwu'i ila khalqi. Oh, dah ada dari awal perenggan ni kan. Dia punya pembayang. Soalannya ila ma. Okey, ila pun dah ada dekat sini, terusnya lah. Ila khalqi ruhin insaniyatin ta'awuniyatin baina afradil mujtama'il wahid wal mujtama'atil mukhtalifah. Jumpa koma cukup lah. Okey, soalan tiga di sini.
Jadi kerja sukarela bertujuan mencipta atau mewujudkan apa ni semangat apa ni kemanusiaan insaniyah semangat keinsanan dan juga kerjasama di kalangan anggota masyarakat yang satu dan juga apa ni bangsa-bangsa yang pelbagai. Okey. Jelas jawapan ya. Jadi kita ambil terus. Jadi mukadimah dah ada, penyambung pun dah ada, jadi kita buang baliklah. Standby tadi sebab dalam petikan dah ada. Okey. Jadi kerja sukarela bertujuan mewujudkan atau menyemai semangat keinsanan dan juga kerjasama di kalangan anggota masyarakat yang satu dan juga di kalangan bangsa-bangsa yang pelbagai. Okey. Seterusnya, alama syaja'al Islam ummatahu. Di atas apakah Islam menggalakkan umatnya? Baik, kita baca. Sini dari fatatawu'un huwa mumarasatun tatatallabu thaqafatan wa wa'yan bima yuqaddimu lana walil akhiri. Jadi kerja sukarela ni memerlukan kepada keiltizaman ataupun perlakuan yang memerlukan kepada pengetahuan dan juga kesedaran bima yuqaddimu lana walil akhiri, dengan apa yang kita sediakan untuk diri kita dan juga orang lain. Lianna tatawwu'a huwa minna wa li ajlina, kerana kerja sukarela ini adalah dari kita dan untuk kita. Wa huwa nabi'un an khalqil ata'il 'azim, ianya adalah berpunca dari khulqil ata'il 'azim, daripada akhlak yang bersifat pemberian yang besar. Yu'tabar 'amalan hamalan hasanan wa jamilan, dan dianggap sebagai satu kerja yang mulia dan cantik. Tak ada tak ada pembayang. Soalan kita apa tadi? Lupa dah. Apa soalan kita? Alama syaja'al Islam. Okey. Ha ni dia. Pembayangnya. Qad syaja'al Islam ummatahu. Oh, nampak jelas pembayang ni. Sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya alal mubadarati wal musara'ati bil 'amal al khairiyah wal qiyam bit tatawu'at. Okey, sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya supaya bersegera, sama ini mubadarah wal musyarah muradif, dengan kerja-kerja sukarela wal qiyam bi tatawwu' dan melakukan perkara sukarela. Okey, kita dah jumpa dia punya jawapan. Soalan nombor 4 ni. Soalan 4. Okey. Okay, bagus pula soalan SPP ni. Nampak jelas-jelas je jawapan dia. Kebetulan dalam kita punya teks pun dah ada dia punya penyambung, jadi kita buang balik. Syaja'al Islam ummatahu ala, kita dah standby, kita buang sebab dah ada. Okay, jawapan kita dah jumpa. Soalan 5, kaifa yakunu syabab alladhina yashtarikun fil anshitat tawwi'iyah? Bagaimanakah keadaan keadaan remaja yang menyertai aktiviti sukarela? Okey, kita terus sampai sini tadi. Walidhalik yajibu 'alal walidain wal mu'allimin an yashja'u auladahum. Ni apa ni? Oh, wa tullabahum dalam ala hubbi musa'adati al-akhirin wal muhtajin wal ihtimam bima yahduth wa yadur hawlana. Kerana itu wajib atas ibu bapa dan guru-guru menggalakkan anak-anak mereka dan juga pelajar mereka supaya kasih suka membantu orang lain dan yang memerlukan, dan mengambil berat apa yang berlaku dan sama yahduth wa yadur, apa yang berlaku hawlana, di sekitar kita. Soalan tadi apa nak? Tak ingat Ustaz. Mana soalan tadi? 5 eh? Soalan 5. Oh. Bagaimana
Kaifa yakunu syabab? Oh, belum ada. Okey, belum ada. Kita terus baca perenggan yang terakhir. Wajadirun bidzikri, juga perlu dinyatakan annal ansyitah at-tatawwu'iyyah. Okey, dah ada dia punya bayang. Al-ansyitah at-tatawwu'iyyah taj'alu syabab afradan fa'alin wa mu'ath fa'alin wa mu'athirin. Okey, ni hamzah. Wa mu'athirin, dan memberi kesan. Okey, oops. Mu'athir. Fa'alin wa mu'athirin li usratin wa mujtama'in wa watanin wa dinin. Sepatutnya juga dinyatakan bahawasanya aktiviti sukarela menjadikan remaja sebagai seseorang yang memberi kesan, sama ni fa'alin wa mu'athirin, memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan juga negara dan agama. Okey, soalannya bagaimana remaja, bagaimana pemuda-pemuda atau remaja, belum ada eh, kaifa yakun asyabab alladhina yashtarikun fil anshitah tatawwu'i, yang menyertai, belum ada. Okey, anna asyitah tatawwu'i tanya alus syabab, soalan bagaimana, ada tak jawapan dia? Ustaz dah pening. Ada Ustaz. Ada, dah ada. Ha? Menjadikan remaja ifrad. Ha? Dah ada belum? Ustaz dah pening ni. Nanti kita baca lagi. Wa min hadhihi al-anshitah at-tatawwu'iyyah at-ta'awuniyah fi taqdim al-musa'adah fi awqat al-kawarith wa inqadh al-mankubin wal-musabin wal-muhtajin wa at-tatawwu' ala ayyamin muhaddadah aw fataratin mu'ayyanah. Di antara aktiviti aktiviti kerjasama terus di taqdimin musa'adah, di dalam memberikan bantuan fi awqatil kawarith, pada waktu-waktu bencana, wa inqadil mangkubin, menyelamatkan mangsa-mangsa, wal musabin yang cedera, wal muhtajin yang memerlukan, wa tatawwu' ala ayyamin muhaddadah, dan memberi sumbangan beberapa hari yang tertentu, aw fataratin mu'ayyanah, ataupun pada tempoh-tempoh tertentu. Okey, mana tadi dah ada jawapan eh? Okey, jawapan tadi kat mana? Wa musyarikatah tu sah. Mana? Start mana? Perenggan akhir. Nombor 5. No, perenggan 5. Itu satu. Ni. Musaadah. Wa musyarikatah min haitsul musaadah. Min haitsul musaadah, pening ni kat mana? Perenggan ke? Perenggan kelima, nombor baris keempat. Perenggan kelima, baris keempat. Kita sekarang perenggan ke berapa? 1, 2, 3. Empat, Ustaz, empat. Oh, perenggan keempat. Perenggan tak, akhir. Ustaz dah baca tadi? Kau belum baca? Tak baca lagi aku. Oh, tak baca lagi. Okey, kita terus baca. Soalan enam apa? Apa soalan enam? Pening. Kalau pening, kita baca soalan enam dulu lah, Ustaz. Pening. Soalan tadi lima, bagaimana remaja ni kaifa yakunu syabab alladhina yashtarikun fil anshitah at-tatawwu'. Bagaimanakah keadaan remaja yang menyertai aktiviti sukarela eh? Maksudnya ni eh, jawapan dia. Remaja menyertai aktiviti sukarela akan memberikan, adalah remaja yang memberikan kesan kepada, oh ni jawapan dia, betul lah. Okey. Okey, kita tengok soalan 6. Oleh kerana kita pening, Ustaz pening sekejap, kita tengok soalan 6 terus. Udhkur misalain itnain minal ansyitah. Oh, kita dah baca kan tadi kan? Sebutkan dua contoh aktiviti sukarela yang disertai oleh remaja. Yang tadi dah sebut tadi banyak. Itu di antara aktiviti. Okey. Bila soalan 6 dah jumpa, tadilah jawapan 5 tadi. Kalau kita pening macam itulah. Jangan cepat gabrah. Kita relaxkan diri dahulu dengan jawapan yang lain, persoalan seterusnya. Okey, jadi jawapan kita yang keenam kita dah ada. Di antara aktiviti sukarela ialah ni eh. Ni pembayang dia soalan 6. Aktiviti, di antara aktiviti kerjasama ialah membantu, memberi bantuan pada, dia nak berapa tadi? Dua eh? Dua. Okey, pada waktu bencana dan juga menyelamatkan
mangsa. Cukuplah dua. Walaupun jawapannya sampai sampai ni boleh ni semua ni. Termasuk dalam jawapan ni. Okay, kita letak nombor 6. Oleh kerana Ustaz pening tadi, kita ambil nombor 6 dulu. Okay, kita ambil. Jadi dia nak dua je. Jangan bagi banyak. Min al-anshita at-tatawwu'iyyah allati yusharikuha syabab. Terus je taqdim taqdim al-musa'adah fi awqat al-kawarith wa inqad al-mankubin. Cukup sangat tu dua dia nak. Ataupun kita boleh mankubin menyelamatkan sampai sinilah. Mankubin wal musabin wal muhtajin. Ini dua ni. Okey. Memberikan bantuan pada waktu bencana dan menyelamatkan mangsa dan yang cedera dan yang memerlukan. Okey, kita dua aktiviti, maknanya memberikan bantuan ataupun menyelamatkan. Ataupun boleh lagi yang ketiga. Jadi mungkin ada pelajar yang tak nampak yang harapan ni, dia ambil inqas dan dengan tatawuk pun dikira sebagai satu dan dua, tak ada masalah. Okey, yang penting sebutkan dua sahaja sebab soalannya nak minta dua. Jangan lebih. Wa tatawwu' ala ayyamin muhaddadah, dan juga sukarela memberikan tenaga selama beberapa hari tertentu ataupun tempoh-tempoh tertentu. Okey. Jadi jawapan yang soalan 5 ialah pada ni. Annal anshita tatawwu'iyyah. Ini pembayang dia, menjadikan remaja. Okey, kita ambil sehingga koma. Okey, nombor 5. Dia. Cuma kita kena baiki sikit. Bila kita letak dengan mukadimah, kita nampaklah apa perlu kita baiki. Okey. يكون الشباب الذين يشتركون في الأنشطة التطوعية اوكي nak bagi macam mana? B perlu tak B? Tak. Okey, kita buang. Cantik. Jadi apa yang perlu kita buang? Kita jangan lu syabab. Okey, يكون الشباب okey, cantik. Kalau kita baca dari awal, adalah remaja yang menyertai aktiviti apa sukarela. Ini khabar kana ni. Asyababu isim kana afradan khabarnya. Dia mereka akan menjadi apa ni seseorang yang memberi kesan kepada keluarga, kesan yang baiklah. Okey, tak buang lagi, tak ingat. Aku ni syabab lazim yang syarikat bin Asyidah atau afradan fa'alin. Okey, cantik. Jadi sempurna ayat kita. Remaja yang menyertai aktiviti sukarela adalah remaja yang memberi, yang fa'alin, memberi kesan. Sama lah mu'athirin bagi keluarga, masyarakat, negara dan juga agama. Kesan yang baik. Nah, ada sumbangan. Okey, selesai kita. Selesai kita. Untuk soalan kefahaman. Okey, alhamdulillah. Jadi soalan SBP untuk kefahaman ni pembayangnya boleh dikatakan semua jelas lah. Tak ada yang menyorok sangat, cuma tadi ustaz je yang yang pening kejap . Kalau pening macam itulah buat. Cari dahulu soalan jawapan kepada soalan seterusnya. Okey, yang akhir ni dah tak ada apa sangat yang kaitan dengan soalan kefahaman, kita tinggalkan dahulu. Ada soalan setakat ni? Jelas? Jelas. Okey, alhamdulillah. Kita terus kepada soalan seterusnya. Hati muradifan, bawakan perkataan seerti bagi perkataan berikut. Jadi kita ada ya'rifu. Apa seerti ya'rifu? Zakiyah. Ya? Zakiyah. 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 Apa makna zakiyah? Bijak. Bijak. Yang Arif? Oh ni, dia seperti ni . Ni. Yu'rafu tadi. Dikenali atau yu'arrafu, dimaksud. Dimaksudkan dengan ni. Maksud. Jadi tak kena. Apa? Yu'rafu, dikenali atau difahami dari
Kerja sukarela ialah bahasa Arab dah tu, satu terjemah tu. Apa yang sesuai dengan yu'rafu ataupun yu'arrafu? Ditakrifkan atau dikenali. Mana yang alif? Boleh kita ganti dengan apa dalam ayat tadi? Kalau zakiyah tak sesuai. Ya? Ya. Oh, ada sound. Kalau yu'lim boleh ke? Okey, boleh sangat. Yu'lam. Okey, boleh sangat. Boleh terima. Kan yang arifu, yang alima, yang alamu. Sama kan? Ada lagi yang lebih tepat? Ustaz terjemah tadi. Boleh Arab dah tu. Apa dia? Makna. Okey. Difahami. Okay. Yuksab. Yang dimaksudkan dengan. Kan? Pasada mengikut ni. Kalau dari segi apa ni, dari segi perkataan ni yang lebih tepatnya kalau yang arifu yang alamu lah. Tapi kalau dari segi ayatnya sini dia membawa yang dimaksudkan dengan kerja sukarela ialah tadi kan. Jadi kita boleh guna yuksab kalau sesuai dengan ayat. Okey. Ataupun boleh juga kita guna yufham, difahami. Berdasarkan ayat di atas lah. Yu'araf tadi boleh kita kata yufham min al-amal at-tata'i, dapat difaham dari kerja sukarela itu ialah. Jadi bolehlah. Boleh nampak? Boleh. Boleh pilih. Nak kata yuqsad boleh, yu'lam pun boleh, yufham pun boleh. Okey. Seterusnya kita ada al-mukhtalifah, yang pelbagai. Muta'adidah, mutanawwi. Okey, boleh sangat. Okey. Al-mukhtalifah ni pelbagai, boleh kita guna al-muta'adidah, yang berbilang-bilang. Ataupun apa tadi? Al-mutanawwi'ah. Mutanawwi'ah. Yang pelbagai lah. Yang berjenis-jenis. Okey, cantik. Seterusnya syaja'ah, menggalakkan. Hassa. Ayyib hassa yahussu. Mati pun tak apa. Ada lagi? Siapa yang tahu lagi seperti dia? Ada yang tahu? Satu lagi yang biasa digunakan. Hadda. Hadda yahuddu pun boleh. Untuk syaja'ah. Jadi kita ada yu'rafu, yuqsad, yufham, yu'lam. Okey. Al-mukhtalifah, al-muta'adidah, al-mutanawi'ah, syaja'ah, hatha, hadda. Okey, beres. Kemudian kita ada mudadan. 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 Kita ada hasanan. Yang baik. Apa yang buruk. Biasanya apa perkataan berlawan bagi hasanan? Qabih. Okey, qabihan boleh. Apa lagi boleh? Selain daripada qabihan. Sayy? Asmuman. Sayyian. Sayyian boleh. Apa lagi? Radi'ah. Radi' boleh. Radi' boleh. Radi'ah. Banyak dia. Asa'ah. Asa'ah sama dengan sayyi. Kataan yang samalah. Radi. Apa tadi? Radi. Macam mana je dia? Radi'ah tadi eh? Radi'ah. Yeah. Okey. Okey, cukuplah tiga. Kemudian hub. Suka. Hubbun. Benci apa benci? Karuha. Kariha. Kariha yakrahu karhan. Karhun. Okey, meres. Ada lagi? Tak ada, kita padan. Memadai satu. Asyaiishu, hidup. Mayit. Ya. Oh, mayit. Mayit, mayat jadi. Apa fa'il dia kalau fa'il? Tapi kalau mayit pun tak apa, tak masalah. Yamut. Yamut. Okey, mata yamut. Itu lebih cantik lah. Tapi kalau mautun pun tak apa, tak ada masalah. Asalkan ada maksud berlawan.
Itu yang penting untuk seerti dan melawan. Dia punya wazan tidak diambil kira. Okay, jadi kita ada hasanan, qabihan, sayian, radiatan, hubun, kurhun, yang isu yang mu. Ustaz. Iya. Wafat boleh Ustaz? Wafat boleh. Fata wafat. Oh, boleh mati. Boleh wafat. Wafat. Tak masalah. Asalkan ada maksud berlawan. Tak ada masalah sebenarnya. Yang ish hidup, wafat, mati. Okey. Okey. Boleh pindah? Boleh. Pindah soalan dal. Okey. Soalan dal istakhrij. Keluarkan ma ya'ti minan nas. Keluarkan apa yang berikut daripada nas. Yang pertama, al-masdar ala wazni mufa'alatan. Ni wasdar bagi fi'il apa? Siapa nampak fi'ilnya? Masdar. Okey, cantik. Wazan kepada, masdar kepada fa? Fa'ala. Sebab fa'ala wazan ni kalau kita nak bina masdar dia, kita tambah mata. Mata. Kan? Fa'ala tambah mata. Jadilah mufa'alatan untuk bina masdar dia. Okey, masdar mufa'alah kita cari dalam petikan. Siapa dah jumpa? Musa'adah. Pada perenggan? Perenggan berapa? Musa'adah. Pertama. Oh, perenggan pertama lagi. Cantik. Cantik perenggan. Perenggan pertama. Musa'adah. Maksudnya asalnya sa'ada yusa'idu musa'adatan. Sa'ada yusa'idu musa'adatan. Okey, nak buang li pun tak apa. Nampak jelas. Terusnya maf'ul bihi. Wah, yang ini banyak je. Maf'ul lebih. Maf'ul lebih apalah. Okey, siapa jumpa maf'ul bihi? Yang pertama. So, kalau at-tatu'i itu maf'ul bihi. Ni, tatawu'i. Yang ini tak boleh. Yang ini dia tengok. Al-amal ada alif lam. At-tatawu'i ada alif lam. Kemudian dia ada ya nisbah. Kalau ada ya nisbah ni garanti dia na'tun. Okey, sebab itu kita terjemah. Ditakrifkan atau dikenali kerja sukarela. Ada ya nisbah ni adalah na'tun. Okey, terus siapa lagi nampak? Kalau mas'ulu tu? Mas'ulu. Ni marfu'. Okey, marfu' dia fa'il. Yudiru hadhihi al-a'mali, yang menguruskan kerja-kerja ini ialah siapa? Mas'ulu. Ni fa'il. Marfu'un bil-waw. Siapa jumpa lagi? Al-Mustama. Ya? Al-Mustama. Mana? Mana Mustama? Ni. Yang ni. Ni mudafun ilahi. Muassasatil mujtama'i. Mudafun ilai, mudafun ilahi. Majrur kita buat mujtama'i. Maf'ul bih ni apa maf'ul bih? Selepas fi'il, fa'il. Fa'il, kalau fi'il tu fi'il muta'adi, dia perlukan maf'ul bih. Dia perlukan kata kerja yang berlaku ke atasnya. Contohnya, daraba Muhammadun lisan. Muhammad memukul pencuri. Jadi, daraba fi'ilun, Muhammad fa'il. Dia pukul siapa? Lisan, pencuri. Jadi, pencuri itulah maf'ul bih. Okey, kalau ada fi'il mesti ada maf'ul bih. Kecuali fi'il tersebut mabni lil majhul sebagaimana di awal teks ni. Yu'rafu kita baca. Ni mabni lil majhul, maknanya al-amalu ni naibul fa'il. Ni ada fi'il kan? Yukhassis. Ada tak? Ada. Mana fa'ilnya? Siapa yang khususkan? Siapa dia punya fa'il? Syakhsu. Syakhsu fa'ilun. Mana maf'ulun bih dia? Jusa'an. Seseorang itu mengkhususkan. Khususkan apa? Sebahagian. Tengok mansub kan tu. Jusa'an mansub kan? Ada alif lah akhir, di akhir. Maknanya dia. Dialah maf'ulun bih. Okay. Kalau nak cari maf'ulun bih, kena cari fi'il. Ada fi'il, adalah maf'ulun bih. Okay, boleh ambil yang ni? Boleh. Nampak? Okay. Kita ambil jusa'an. Itu maf'ul bih. Kalau dalam ayat pendek kita senang nampak, dalam ayat panjang tak apa nampak. Macam yang ini dia terbalik sikit. Contoh kita tengok ini. Mana tadi? Atas ni. Yudiru fi'ilun kan? Ya. Mana fa'ilnya?
siapa yang menguruskan ni? Akmal. Akmal yang yang menguruskan siapa? Siapa yang menguruskan? Mas'ulu ni, ini fa'il. Fa'il marfu'. Maknanya ayat ni dia ayat luar biasa lah sikit untuk kita peringkat SPM. Sebabnya biasanya fi'il, fa'il, maf'ulum, bih. Pihak yang bertanggungjawab ni uruskan apa? Uruskan hadihil akmal. Ayat asalnya yudiru mas'ulu muassasatil mujtama'il madani hadihil a'mal. Tu asalnya. Susunan asalnya. Jadi hadihil a'mal ni, hadihi ni di tempat maf'ulum bih. Hadihi ni maf'ulum bih. Fi mahalli nasbin. Berada pada tempat mansub. Sebab dia maf'ulum bih. Jadi selepas ni kena baca hadihil a'mala. Sebab apa a'mala jadi apa ni? Selepas isim isyarat, isim zahir yang ada alif lam. Orang panggil apa dah? Siapa ingat? Selepas isim isyarat, isim zahir yang ada alif lam. Isim ma'rifah. Dia jadi apa? Tajuk apa ni? Nah, kalau biasa selepas gelaran orang panggil apa tajuk dia? Al-Ustadu Muhammad. Muhammad tu jadi apa? Siapa ingat? Tak ingat? Badal Ustaz. Badal. Jadi biasanya selepas gelaran nama tu badal. Selepas isim isyarat, kalau isim tu ada ma'rifah, maknanya isim tersebut adalah badal mutabiq. Okey. Boleh. Ni ayat pusing dah sikit ni. Sepatutnya yudiru mas'ulu muassasatil mujtama'il madani hadhil a'mala hadhi maf'ulun bi. Tu. Saja je. kita bincang-bincang sikit. I'rab. I'rab ni kena sering bincang-bincang. Macam di akhirnya ni, macam ni boleh tak ni? Maf'ulun bi ni. Dia asal ada fi'il, adalah maf'ulun bi. Kalau fi'il tersebut fi'il lazim. Syaja'a ni. Islam menggalakkan umatnya. Mana fa'il? Mana fa'il? Islam. Islamu. Kita baca kan. Syaja'a il-islamu. Mana maf'ulun bih? Islam menggalakkan siapa? Ummatuhu. Ummatahu. Jadi ummata kita baca mansub sebab dia maf'ulun bih. Ummatahu. Islam menggalakkan-galakkan tu kena atas umat. Okay, nampak? Contoh lagi ni taja'alu. Tapi sini fa'ilnya menyuruh. Okay. Aktiviti sukarela menjadikan. Mana fa'il dia? Siapa yang menjadikan? Asy-syabab. Asy-syabab jadi maf'ulun bih. Asy-syababa. Menjadikan remaja. Remaja tu dijadikan ke? Ya. Yeah. Jadi aktiviti tu fa'il dia. Dhamir balik kepada aktiviti. Sebab tu dia guna ta. Mu'annas aktiviti ni. Jadi asalnya taja'alu al-anshitatu. Jadi takdir dia hiya lah. Taja'alu hiya. Balik kepada al-anshitatu. Kalau ayat biasa asalnya. Kalau ayat asal susunan. Taja'alu al-anshitatu at-ta'awu'iyatu as-syababa. As-syababa jadi maf'ulun bih. Aktiviti sukarela menjadikan apa? Remaja. Jadi remaja jadi maf'ul bih. Boleh? Itu. Jadi nak cari maf'ul bih, cari fi'il berada di mana. Kalau fi'il tersebut fi'il muta'adi, mesti ada maf'ul bih. Okey, oh, lama kita di situ. Seterusnya fi'il ta'biri. Apa dah fi'il ta'biri? Fi'il sambil haruf jar. Fi'il dan harful jari ataupun kadang-kadang ada juga fi'il bersama zarfun. Okey, dekat mana ada? Dah fu'ila. Okey, ni ada. Bertujuan kepada Okey, cantik. Okey, boleh ambil. Yahdifu ila hadafa yahdifu ila. Okey, Allah. Baik, selesai kita untuk soalan dan. Kita jumpa semua. Alhamdulillah.
Seterusnya soalan i'rab. Okey, soalan i'rab dia nak i'rab lengkap kena ada mauqi', kena ada halah, kena ada alamat. Mauqi' tajuk atau kedudukan perkataan tersebut dalam ayat, kemudian apa ni halahnya sama ada marfu', mansub, majrur, kalau fi'il ada majzum, dan juga alamatnya berdasarkan marfu', mansub, majrur dan majzum. Okey. Kita ada mujtama' yang pertama. Oh, amal dahulu mujtama'. Jadi soalan ni terbalik sikit. Sepatutnya amal nombor satu, mujtama' nombor dua soalan. Mengikut susunan. Kalau tak, kesian kita. Nasib baik. Apa ni, kedudukannya hampir saja. Baik, siapa nampak? I'rab kena pastikan. Tengok sebelumnya dahulu untuk kita tahu i'rabnya. Okey, ha. Okey, ha, siapa nampak? Al-mujtama' jadi apa? Mudafun ilaih. Mudafun ilaihi. Sebab ada isim afrad yang nakirah sebelumnya. Apa ni? Anggota masyarakat. Anggota masyarakat. Mana pun dah jadi satu eh. Senang cerita. Maka kita terus jawab soalan. Oleh kerana ada afrad. Oh, dia tak letak alif lam sini eh. Sepatutnya ada alif lam lah sebab digaris dekat situ. Kita ambil balik afrad dan suruh nampak sikit. Afrad al-mujtama' letak garis. Dia nak mujtama'. Okey, jelas kan? Mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi apa halahnya? Majrur bi-kasrah. Okey, bagus. Majrur bi apa? Ni mufrad. Bil-kasrah. Bil-kasrah. Okey. Mudafun ilaihi berapa alamat dia? Majrur berapa alamat ada? Dua bilia satu lagi. Dua sahaja. Bil-kasrah atau bilia. Bila bil-kasrah? Bila tak ada kebiasaan. Mufrad lagi? Bila lagi? Makna zarf. Ha? Dia ada jamak. Ha, jamak muzakkar. Okey. Mufrad, jamak muzakkar, satu lagi bila? Majrur bil kasrah. Jamak mu'an? Mu'annas. Mu'annas. Jadi tiga majrur bil kasrah. Mufrad, jamak taksir, jamak mu'an, mu'annas. Okey. Bila bilia? Yang pertama? Musanna. Ah, musanna. Yang kedua? Jamak muzak? Muzakkar. Muzakkar. Ma'al muslimaini, ma'al muslimina. Yang ketiga? Apa lagi yang tak sebut? Majrur. Ha. Apa? Biliat. Perkataan? Zu. Isim lima. Zu. Contohnya syaribtu al-ma'a ma'a dhil kifli. Dia jadi dhalya. Jadi perkataan tu ataupun al-asma' al-khamsah majrur bil ya. Boleh? Boleh ingat? Boleh. Okey, kita ingat. Okey. Kalau tak ingat, tengok nota pada muka surat 10. Nota ustaz lah. Muka surat 10. Boleh lihat di situ alamat alamat i'rab secara detail. Ustaz malah buka malam ni. Al-amal. Okey, kita tengok tadi al-amal. Oh, ada ni ha. Ada fi'il di hadapan kan? Sebelumnya ada fi'il. Maka jadi apa dia? Fa'il. Oh, senangnya. Okey. Ada fi'il sebelumnya. Kerja sukarela. Okay. Kerja sukarela bertujuan, maknanya dia jadi fa'il. Jadi fa'ilun. Fa'il apa halahnya? Marfu'. Marfu'un. Okey, bagus. Fa'il marfu'un. Kerana dia mufrad, marfu' dengan apa? Bid-dhammah. Bid-dhammah. Dhammah ad-dhammah. Marfu' ada berapa alamat? Tiga. Tiga. Yang pertama bid-dhammah. Yang kedua bil? Bil-alif. Yang ketiga bil? Wow. Wow, okey. Bila bid-dhammah? Cuba sebutkan. Yang pertama? Mufrad. Okey, mufrad. Yang kedua? Jamak? Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Yang ketiga? Jamak?
Taksir. Taksir. Okey, bagus. Contohnya apa? Contohnya ja'a muslimun, ja'a muslimatun, ja'a mus jamak taksir ja'a tullab, ja'a at-tullabu. Okey, semuanya marfu' bil dhamma. Okey, marfu' bil alif. Apa dia? Jama'un. Eh, bukan jama' ni senang. Jama'? Senang. Musanna. Okey, musanna. Contohnya ja'a al-muslimani, ja'a al-muslimatani. Okey, jadi fa'il. Bila marfu' bil waw? At-talibuna. Okey, jama' muzakkar. Ja'a al-muslimuna contohnya. Satu lagi. Yang kita belum sebut. Kita dah sebut mufrad, dah sebut jamak taksir, dah sebut jamak muannas, dah sebut musanna, dah sebut perkataan dhu al asma al khamsah. Contohnya jaa dhul kifli. Okey, cantik. Selesai i'rab kita. Fa'ilun marfu'un bid dhammah. Seterusnya udbud atau idbid. Tandakan bisyakl tam dengan baris lengkap. Okey. Jadirun bi dhikri annal anshitata at-tatawwiyata. Fi'il ni ada tak masuk apa-apa sebelum dia? Ada tul nasbi ke, ada tul jazmi, ada tak sebelum dia ni? Ada? Ada atau tiada? Ada tak? Kan fi'il mudhari' dia ada adatul nasbi atau adatul jazmi. Ada tak dekat sini adat-adat tersebut? Ada. Mana? Ni anna ni. Anna. Kalau sebelum selepasnya isim maka dia adalah anna, adik-beradik kepada inna. Okay, ini anna ni adik-beradik inna. Jadi dia bukan adat yang masuk ke atas fi'il mudhari'. Okay, jelas? Jelas. Jadi sini ada tak? Tak ada. Maka dia apa baris asal fi'il mudhari'? Marfu'un. Okey, kalau dah tahu yang tu bereslah. Yang lain kita letak berdasarkan sarafnya. Jadi bacaannya tajj ja'ala yaj'alu. Tajj'alu. Ja'ala yaj'alu. Oops. Ja'ala yaj'alu. Tajj'alu. Okey. Aj'al. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua. Wa min hadhihi. Okey, kita nak yang ni kan. Tengok ada alif lam, ada ya nisbah, sebelumnya ada alif lam. Ni terjadi apa ni? Na'at. Na'at. Na'at, kita nak tahu barista ni kena tengok mana? Tengok mana je. Kena tengok sebelumnya. Sebab tu dia tajuk tawabek. Na'at dan badal, tajuk tawabik, tajuk pak turut. Kena tengok sebelumnya baru kita tahu dia punya baris. Okey, sekarang ni kita tahu tak baris ta ni? Baris mana? Tak. Baris mana ta? Baris depeh. Baris depeh. Kalau tak pasti tengok pula sebelumnya. hadihi baris dia berubah atau tidak? Mu'rab ke mabni hadihi? Ada tak orang baca haduhu, ha, ada? Tak ada. Tak ada. Dia berubah. Maknanya dia mabni. Kena tengok lagi sebelum dia ada apa. Ada apa ni? Min. Min harful? Harful jari. Harful jari. Maka hadihi ni berada pada tempat majrur. Okey. Berada pada tempat majrur. Selepas hadihi apa tadi Ustaz beritahu? Selepas hadihi ada alif lam, dia jadi apa? Tapi ingat. Dia jadi apa? Tadi baru sebut. Badal. Badal. Kalau badal maknanya dia ikut baris hadihi. Sekarang ni kita tahu hadihi tadi majrur. Baru kita boleh letak. Ta ni baris mana? Bawah. Bawah. Okey. Selesai masalah. Maknanya al-ansyitat ini badalun. Badal mutabik. Dia majrur sebab apa? Sebab hadihi ni berada pada tempat majrur. Maka na'at pun baris mana? Majrur. Maknanya kita jumpa dua-dua pada satu tempat. Tajuk tawabik. Satu badal, satu na'atun. Okey, jadi ada baris. Kita dah tahu yang lain macam biasalah kerja sorah. Ni kerja sorah ni. Ta'awana ya ta'awanu ta'awun. Masdar kan?
ta'awana, ya ta'awanu, ta'awun. Jadi at-ta'awun, wow baris depan. Siapa ingat dia punya masdar ta'aw tafa'ala kan? Betul. Siapa ingat tafa'ala? Tafa'ala tafa'un. Ah, fi'il madi yang bermula dengan ta, masdarnya jangan ubah apa-apa ejaan. Ta'awana, ejaan masdarnya ta'awan, kekal dengan ejaan yang sama, cuma apa ni, ain fi'ilnya berubah baris menjadi dam, dammah. Kerana tu jadi ta'awun. Ta'awana ya ta'awanu, ta'awun. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ul. Jadi at-ta'awuni, nun berbaris di bawah kerana ada ya di situ. Ta'awuniyati. Okey. Hiya. Ada hiya selepas hiya jadi apa? Hiya mubtada. Selepas mubtada jadi apa biasa? Khabar. Khabar baris mana? Depan. Ah, marfu. Okey, baris depan. Selesai masalah. Ini pun masdar kan ni? Taqdim, masdar kepada apa fi'il madi dia? Siapa ingat? Hari ini banyak tafa'ala. Ha? Kalau tafa'ala berfi'il madi bermula dengan ta, fa'ala, fa'ala. Ah, fa'ala. Ah, fa'ala masdarnya kita tambah ta, taya. fa'ala masdar kita tambah taya. Ta di awal, ya sebelum akhir. Maka qaddama jadi taqdim. Fa'ala taf'il qaddama taqdim. Boleh? Ini kerja syarah yang harapan. Taqdim. Okey. Caranya. Kemudian yang terakhir kita ada perkataan. Okey, mim baris mana? Bawah. Bawah. Sebab apa baris bawah? Ala. Ah, harful jari. Baris bawah tu satu ke dua? Dua. Sebab apa dua? Sebab tak ada alif lam. Okey. Dia ada alif lam maka kena guna tanwin. Ayyamin. Yaumun yaumani ayyam. Hari-hari. Beberapa hari. Ha, kecantik. Ayyamin. Alhamdulillah. Boleh? Boleh. Okey. Alhamdulillah. Itu soalan bariskan. Jadi soalan bariskan ni gabungan. Baris akhir adalah nahu, baris awal hingga sebelum akhir adalah kerja sarfun. Sebab tu saraf kita kena biasakan baca madi, mudhari, amar dan masdar. Biasakan. Baru jadi senang sikit. Okey, seterusnya keluarkan. Oh, kita dah lebih sikit 3 minit untuk soalan Zai. InsyaAllah 1 jam suku boleh habis kot. Okey, soalan Zai sebagaimana biasa, keluarkan 3 isi utama daripada petikan berikut. Okey, 3 isi utama. Okey, jadi kalau nak letak mukaddimah kita ambil lah. Min afkar ar-ra'isiyah. Okey, kita buat mukaddimah. Sebelum ni tak buat pun mukaddimah eh. Kita tak tahu macam mana nanti biasa keadaannya. Okey. Kita letak mukaddimah jap. Min afkar, di antara isi-isi penting, min afkar, min afkarin ra'isatin fil qit'ah. Fil qit'ah. Kan atiyah lah. Tutup ni atiyah tak ayah. Di dalam petikan. Di berhenti situ. Yang pertama. Okay. Jadi kita ada satu petikan lain yang tiada kaitan dengan teks panjang. Kita carilah. Sebagaimana biasanya, logiknya mesti di awal, di tengah dan di akhir ada isi penting kan. Itu logik. Kena guna logik juga kalau tak faham. Kalau faham tak ada masalah. Okay. Innal liyaqatal badaniyata taj'alul mar'a sihiyan jisman wa aqlan. Boleh tak jadi mukaddimah? Jadi mukaddimah. Jadi isi pertama. Sesungguhnya kecergasan badan menjadikan seseorang sehat tubuh dan akal. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh sangat-sangat. Okey, kita letak. Okey, ada tak dia kata ayat sendiri? Ada tak dalam soalan ayat sendiri? Tak ada. Tak ada, tak ada, selamat.
Kalau ada ayat sendiri yang itu memang kita kena ubah sikit lah. Sebab soalan ni tak ada, dia kata Isaf salah afkarin ra'i satu min qit'ah al-atiyah. Keluarkan tiga isi utama daripada petikan berikut. Dia keluarkan je. Jadi tak perlulah kita susah-susahkan diri buat ayat sendiri. Dan kalau dia kata bil jumlah min indik, menggunakan ayat awak sendiri, barulah kita baiki sikit. Itu pun kita baiki je. Kita tambah, kita kurangkan, kita tukar. Satu perkataan pun tak apalah. Dah kira ayat kita. Okay, innal liyaqatal badaniyah taj'alul mar' sihiyan jisman wa aqlan. Okay. Okay. Yang kedua, wa yumkinu an yakun mukhtalifi anwa'ir riyadat duna an yu'aniya min mashakila fil adalati wal jihazi tanafusi. Dan dia boleh melakukan pelbagai jenis sukan tanpa merasa apa ni kesukaran pada otot dan juga pernafasan. Tusa'idu mumarasatul liyaqal badaniyah ala salamatil qalbi wa nizamid dawrati damawiyyati wa takhfifil wazni. Apa ni melakukan apa ni kecergasan badan membantu kepada kesihatan apa ni hati dan juga nizam. Nizam sini kata apa? Bukan undang-undang ni. Edaran darah panggil apa? Nak terjemah apa ni? Nizam. Derma. Ya. Nak terjemah macam mana? Peredaran, perjalanan, peredaran darah. Apa nak kata nizam ni? Ya, ni Ustaz terdengar. Sistem. Ah, sistem. Okey, bagus. Oh, sistem. Oh, okey, okey. Terima kasih. Ustaz terjemah ni kadang-kadang lari sikit. Sistem apa ni, peredaran darah eh, dan juga mengurangkan berat, berat badan. Boleh tak jadikan isi? Boleh. Boleh eh. Jadi tusan itu ala salamatil qalbi, kita ambil yang ni. Kita jadikan dia nombor dua. Okay. Okay, nombor dua. Ni kalau kita berdasarkan soalan ni lah, kita tak baiki. Nanti kita, kalau kita nak baiki, kita cuba baiki sikit tadi. Kalau soalan tu ada bil jumlah min aindik. Okay, seterusnya. Wa min amthilati hadhihi tamarin. Di antara contoh latihan-latihan ialah al-mashyu sari', jalan laju, wal-raqdu, apa ni, raqdu ni apa lah, saya lupa lah. Apa dia? Sudah. Was-was. Tak berani terjemah. Siapa ingat? Google jap. Wasibaha, berenang. Warukub ad-darajah, dan menunggang basikal. Jogging. Raqdu, jogging. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih bantu Ustaz. Okay. Warraqdu, jogging. Alhamdulillah. Ustaz pun was-was ni. Okey, yang tu contoh. Okey, kalau nak ambil contoh pun tak ada masalah, boleh ambil sebenarnya. Contoh, okey. Cuma kita terus. Waliyaqatul badaniyah masyhuratun mundul ashrinat indal mujtama'. Dan kecergasan tubuh badan ni dah masyhur semenjak mundul ashrinat. Ni apa ashrinat, di awal zaman 2000 kot. Indal mujtama', di kalangan masyarakat. Sebelum tu tak ada ke? Wa marasatuha fil waqti tu'addu riyadatan yaumiyah. Dan apa ni, melakukan kecergasan badan ni pada zaman tersebut, pada waktu tersebut, dianggap sukan harian ataupun senaman harian. Nazaran ila ahamiyat al-kabirah, berdasarkan kepentingan yang besar. Nasahal atiba'u wal-khubar, atiba'u al-khubara'u al-jami'a iltizama bihadihi liyaqa bishaklin mustamirin. Para doktor pakar menasihatkan semua supaya beriltizam sentiasa bihadihi liyaqa, menjaga kecergasan ini bishaklin mustamir, dengan berterusan. Mana yang sesuai? Untuk yang ketiga. Siapa nak pilih yang ketiga? Siapa nak pilih yang mana? Macam mana? Boleh bagi idea? Nak ambil contoh boleh. Nak ambil yang ini boleh. Tapi yang Ustaz rasa yang ni lah sedap sikit. Boleh? Boleh. Yang akhir. Para doktor pakar menasihatkan masyarakat supaya sentiasa menjaga kecergasan tubuh badan Nabi Syaklin Mustamir dalam bentuk berterusan. Ni, cantik lagi kan? Untuk isi penting kita. Setuju?
Okay. Ini kalau soalannya tak sebut supaya menggunakan ayat sendiri. Kalau dia sebut guna ayat sendiri, kita baiki sikit. Baiki macam mana? Contohnya, contohnya apa? Contohnya tukar, nak tukar mana tukar? Kalau dalam awal ni. Ha? Kalau ayat pertama, oh ni menjadikan ni. Okey boleh, ha, cantik. Ha, tu'awin, membantu kita kata. Tu'awin boleh. Membantu seseorang. Oh tidak, tak sesuai. Di belakang ni. Membantu seseorang sihat. Tak berapa menjadi. Ya. Kurang sesuai. Untuk ganti taj'alu. Kurang sesuai. Mungkin. Apa lagi nak tambah? Biasanya kalau dulu, kalau dalam tajuk apa, tajuk balaghah dahulu, kalau kita nak tukarkan daripada ayat supaya jadi tajuk, oh saya lupa lagi tajuk ni, nak sebut hilang lah. Tajuk iftibas dia panggil, kita tambah inna kan, macam ni dah ada inna, kita tambah qasam boleh juga, wallahi. Dia ada qasam. Ini qasam dia nak panggil. Wallahi innal liyaqatal badaniyah. Wah, demi Allah sesungguhnya. Ini di antara contoh kita nak tambah penegasan. Boleh. Eh? Macam ni kalau tusa'idu ni kita nak tambah penegasan boleh juga. Kalau fi'il mudhari' kita tambah lam dengan nun taukid panggil. Sesungguhnya juga maknanya. Sesungguhnya ini melakukan kerja kasar tubuh badan membantu. Itu pun kita dah kira sebagai ayat kita letakkan pengukuhan. Ini contoh yang berbentuk pengukuhan lah. Kalau fi'il madi kita letak qad sesungguhnya. Jadi kita letak semua sesungguhnya. Itu cara senang lah nak jadikan ayat tu ayat kita. Jadi kita letak wallahi. Sebab ada hadir inna, kita tambah wallahi. Demi Allah. Kalau fi'il mudhari kita tambah nun taukid dan juga lam taukid. Okey. Maknanya sesungguhnya enggak. Kalau fi'il madi kita tambah qad sesungguhnya. Jadi kita dah kan isi penting. Semuanya kita letak pengukuhan sesungguhnya. Itu di antara cara mudahlah untuk jadikan ayat kita. Tapi kalau boleh ubah kataan itu lagi baiklah. Okey. Boleh. Boleh. Ada soalan lagi? Kita dah habis. Alhamdulillah kita dah selesai. Masa kita pun dah sesuai. Lebih 15 minit daripada 1 jam. Ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan dahulu kelas santai kita untuk kita bertemu pada bahagian akhir Qismu Jim insya-Allah pada hari Rabu malam Khamis. Tiada. Alhamdulillah. Falhamdulillah. Intahaina min munaqashatina fi hadhihi al-lailah. Walhamdulillah ajabna kullal as'ilah fi hadzal qism, qism ba min su'al Hamzah. Ba'din ba' muradif. Ba'din jim mudad. Dal istakhrij al-mawdu' al-mawjudah. Al-mawdu' al-nahwi. Ba'din al-ha' su'al i'rab. Waw syakl. Wal-akhir istakhrij thalatha afkarin ra'isatin. Okay. Selesai kita. Alhamdulillah. Selesai kita. Ustaz Asif jap. Sekejap Ustaz nak screenshot. Jangan keluar lagi. Screenshot sekejap. Yang mana ada. Okey. Jadi kita tangguhkan dahulu dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Allah manfa'na bima 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ya Allah
أن تسهل أمور دراستنا وفي وأمور طلب علمك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من الناجحين والمتفوقين في مادة اللغة العربية وفي اسمه القادم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشكركم جميعا بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أستاذ. عفوا يا أمل. شكرا أستاذ. عفوا. بارك الله فيك يا هدى. بارك الله فيكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. بالتوفيق والنجاح. شكرا أستاذ. عفوا. بارك الله فيك.